إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya iman itu memiliki beberapa cabang. Iman memiliki lebih daripada 70 cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. معاشر المسلمين رحمكم الله. Dari hadis di atas maka kita mengetahui bahwa iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmu dan amal seseorang. Oleh karena itulah, hendaknya kita tidak meremehkan satu amal kebaikan. Sekecil apapun amal kebaikan itu. Karena bisa jadi, satu amal kebaikan yang kelihatannya rendah, ringan, akan tetapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa memasukkan ke dalam surganya. Lantas amalan ringan yang bagaimanakah yang bisa mendapatkan keutamaan seperti itu? Berikut kami sampaikan dua riwayat yang menjelaskan masalah amalan itu. Riwayat yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang bersumberkan dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda yang di dalamnya Rasulullah mengisahkan ada seseorang yang berjalan di satu jalan, kemudian dia mendapati ada ranting berduri di jalan itu, kemudian dia menyingkirkannya agar tidak mengganggu orang yang lewat di jalan itu. Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Riwayat yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah
Nabi bersabda yang di dalamnya beliau juga mengisahkan ada seseorang yang berjalan di jalanan, kemudian dia mendapati ranting berduri, kemudian dia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku akan menyingkirkan ranting berduri ini karena Allah, agar jangan sampai mengganggu orang yang lewat di jalan ini, dan karena sebab itu, maka Allah memasukkannya ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas tadi? Pelajaran yang utama adalah bahwa ternyata menyingkirkan gangguan di jalan menjadi penyebab seseorang bisa mendapatkan ampunan dari Allah, bahkan bisa memasukkan ke dalam surganya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, man azali waliyan faqad istahaqqa muharabati. Yang berarti barang siapa yang mengganggu waliku, maka dia berhak untuk aku perangi. Lantas siapa wali Allah itu? Wali Allah adalah setiap orang yang beriman, yang dia benar-benar taat kepada Allah, dan dia konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita kembalikan kepada kedua riwayat di atas tadi, maka itu menunjukkan bahwa ternyata menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk di antara amalan yang bisa mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat nanti. Manfaat di dunia yang pasti dia akan banyak disenangi oleh orang karena dia peduli terhadap lingkungannya. Dia berusaha untuk menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Dan di akhirat dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang sumbernya dari Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, dulluni ala amalin antafi'u bihi. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa mendatangkan manfaat bagiku. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, i'zilil adza an tariqil muslimin. Hilangkanlah gangguan pada jalannya orang-orang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang-orang yang suka membuat gangguan di jalan sehingga mengganggu aktivitas orang-orang yang berjalan di jalan itu dengan sabdanya, man adzal muslimina fi turutihim wajabat alaihi laknatuhum. Yang artinya barang siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka wajib atasnya untuk mendapatkan laknat dari mereka. Jadi itulah beberapa ibrah atau pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas tadi. Di samping ibrah tentunya ada banyak faedah yang juga bisa kita dapatkan dari kisah di atas tadi. Di antara faedahnya yang pertama adalah bahwa kisah di atas tadi menunjukkan kepada kita bersama akan keutamaan
menyingkirkan gangguan di jalan. Apakah dengan menyingkirkan ranting atau batang pohon yang mengganggu di jalan? Juga termasuk di dalamnya membuang sampah yang mengotori di jalanan. Itu semuanya akan mendatangkan keutamaan bagi orang yang melakukannya. Adapun faedah yang kedua, kisah di atas menunjukkan kepada kita akan luasnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Hanya dengan menyingkirkan gangguan di jalan, membuang ranting berduri yang ada di jalan, ikhlas karena Allah agar tidak menimbulkan gangguan, dia mendapatkan ampunan dari Allah dan bisa memasukkan ke dalam surganya. Ini menunjukkan betapa luasnya maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu bisa mengalahkan murkaku. Oleh karena itulah banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Karena seseorang bisa masuk surga bukan karena amalnya, tetapi semata-mata karena dia mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun amal seseorang tidak akan bisa memasukkannya ke dalam surga kecuali dia mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kharibu wasaddidu. Hendaknya kalian bersikap sederhana dan lurus dalam beramal. Wa'lamu annahu lan yunjia ahadun minkum bi'amalihi. Dan ketahuilah bahwa seorang pun di antara kalian tidak akan bisa selamat dari siksaan Allah dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ketika sahabat mendengarkan penjelasan Nabi ini, maka mereka bertanya, apakah juga engkau wahai Rasulullah, engkau akan masuk surga, bahkan engkau orang pertama yang akan masuk surga, karena engkau seorang Nabi dan Rasul? Bukan. Nabi mengatakan, wala ana, juga saya. Illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepadaku, maka aku akan masuk surga. Oleh karena itulah, janganlah kita membanggakan dengan amal ibadah kita yang tergolong minimalis. Tetapi kita harus banyak-banyak berharap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Kemudian faedah yang keempat, kisah di atas menunjukkan kepada kita bahwa pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang sekiranya bisa menimbulkan gangguan. Gangguan kepada orang yang lewat atau gangguan terhadap bangunan dengan akarnya. Adapun pohon-pohon yang banyak mendatangkan manfaat terutama dengan buahnya, maka Rasulullah mendorong kepada kita untuk menanamnya.
dan untuk merawat dan menjaganya dengan sebaik-baiknya agar bisa banyak mendatangkan manfaat kepada kita semuanya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau binatang lainnya, maka itu bernilai sedekah baginya. Jadi kalau kita punya pohon yang ada buahnya, kemudian buahnya dimakan oleh burung, atau bahkan diambil oleh orang, atau dimakan oleh binatang, maka itu akan bernilai sedekah bagi kita, dan kita akan mendapatkan pahalanya karena kita telah menanamnya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Adapun faedah yang terakhir, yang kelima, adalah bahwa pada kisah di atas sesungguhnya juga terdapat ancaman. Ancaman terhadap orang yang tidak peduli terhadap gangguan yang ada di jalan. Melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalan tetapi dia tidak peduli dan membiarkannya sehingga mengganggu orang yang lewat. Termasuk juga ancaman bagi orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan di jalanan. Atau ketika bepergian dia membuang sampahnya di jalanan. Dari sampah makanan yang dia makan atau yang dia bawa, itu semuanya termasuk hal-hal yang diancam lewat kisah di atas tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah sebuah amalan ringan yang kalau kita kerjakan dengan penuh keikhlasan akan bisa mendatangkan pahala yang besar, yaitu menghindarkan atau menyingkirkan segala bentuk gangguan di jalanan, yang pada akhirnya kalau itu kita kerjakan dengan penuh keikhlasan akan menghantarkan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Untuk itu akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami masalah ini dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. ربي لا تذرني فرطا وفرطا. الحمد لله على سنوف النعماء. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أدخرها ليوم اللقاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وعلى آله وصحبه الكرماء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutma'inna mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha wa'alat kalimatuka fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa'izzal islam wal muslimin wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah ya sami' ad-du'a ya dhal mani wal ata wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.